Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mematahkan sayap anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa yang dimaksudkan dengan mematahkan sayap anak? Anak kan tidak bersayap seperti burung gitu Pak Paul. Ya, memang saya menggunakan ini ya, suatu gaya lukisan. Jadi yang saya maksud adalah membuat anak itu akhirnya nggak bisa hidup mandiri. Jadi kadang-kadang ya kita ini sebagai orang tua bukannya menolong anak mandiri, tapi malah menjerumuskan anak menjadi bergantung kepada kita. Ya, jadi memang kemandirian anak itu diharapkan orang tua, padahal orang tua sendiri yang menghambat anak itu untuk bisa hidup mandiri, Pak Paul. Tetapi juga ada sebagian orang yang memaksakan kemandirian anak itu. Ya. Sehingga orang yang di sekitarnya itu melihat, anak masih kecil kok sudah disuruh seperti itu. Gitu. Misalnya yang pernah kita bahas tentang tidur bersama. Ya. Nah itu baru umurnya masih kurang dari 1 tahun sudah suruh tidur sendiri. Nah ini kan bisa menjadikan masalah ke depannya itu Pak Paul. Iya. Ya, jadi memang kita perlu menyeimbangkannya ya. Saya ngerti bahwa dalam soal anak, ya salah satu sukacita terbesar dalam hidup adalah mempunyai anak ya. Jadi secara alamiah kasih sayang itu ingin terus diberikan kepada anak. Dan seiring dengan bertumbuhnya kasih, ada satu lagi hasrat yang turut bertumbuh yaitu keinginan untuk memberi yang terbaik kepada anak. Nah sayangnya, kadang kita melangkah terlalu jauh dan malah merugikan anak. Bukan saja dia makin bergantung kepada kita, dia pun tidak mempunyai lagi keyakinan diri dan kesanggupan menghadapi tantangan hidup. Jadi ya kita masih berhati-hatilah dengan yang kita sebut demi kebaikan anak. Nah kadang-kadang justru demi kebaikan anak itu malah mematahkan sayap anak untuk bisa mandiri. Ya. Hal-hal apa Pak Paul yang bisa dilakukan orang tua sehingga menyebabkan anak itu tidak bisa mandiri gitu Pak Paul? Yang pertama adalah melarang anak untuk bermain dengan teman. Biasanya kekhawatiran yang mendasari larangan ini adalah kita takut ya teman-teman ini akan mempengaruhi anak-anak secara negatif. Sudah tentu kita mesti mengawasi pertemanan anak dan melindunginya dari pengaruh buruk. Namun kita pun mesti berhati-hati ya untuk tidak bersikap berlebihan. Ada kalanya ya alasan sesungguhnya mengapa kita melarang anak bermain dengan teman-temannya adalah karena kita merasa cemas bila anak tidak berada di depan mata. Kita perlu menyadari bahwa bermain dengan teman adalah kebutuhan pokok bagi anak yang penting untuk perkembangan jiwanya. Ya ini kan tergantung juga usia anak itu Pak Paul. Kalau anak itu masih terlalu kecil memang kita kan tidak tega membiarkan anak ini bermain misalnya di tetangga atau bermain di jalan apalagi gitu Pak Paul. Ya tentu saja kita membiarkan atau meminta anak itu tetap tinggal di dalam rumah Pak Paul. Jadi memang pada masa anak-anak kecil kita mesti mengawasinya ya. Karena anak-anak itu ya gak selalu mengerti bahaya. Jadi kita harus menjaganya. Nah namun waktu anak itu misalkan sudah mulai besar, terus misalnya ada saudara-saudara datang mau mengajaknya atau ada teman di sebelah rumah dan kita percaya kepada orang tuanya. Nah seharusnya kita juga membiarkan sehingga anak terbiasa juga untuk main di luar rumah, di rumah tetangganya, ada di rumah saudaranya sehingga gak selalu bersama-sama dengan kita dalam rumah. Nah ini memang gak gampang buat orang tua lakukan karena sekali lagi secara alamiah tuh kita itu baru merasa tenang kalau bisa melihat anak kita. Baik di rumah kita ataupun di mana kita mukanya mesti melihatlah dia ada. Nah, tapi sekali lagi pertemanan anak itu penting. Dia mesti bisa bermain-main dengan teman-temannya dan karena di sekolah ya memang sudah ada tapi sebetulnya enggak cukup. Kalau bisa ditambah dengan di luar dia bermain, bergaul dengan saudara sepupunya lah atau siapa, itu juga sangat baik buat anak. Secara fisik dia akan banyak bergerak. Dan juga secara mental dia akan belajar ya untuk bagaimana bekerja sama dengan orang lain.
belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi saya sudah perhatikan ada anak-anak yang waktu masih kecilnya gak dikasih keluar Pak Gunawan. Terus dilindungi seperti begitu sampai besar. Akhirnya anak-anak itu tuh karena gak terbiasa bermain dengan orang lain. Hanya ke sekolah, main sebentar-sebentar dengan teman-teman, pulang, terus di rumah. Hari Sabtu Minggu juga terus di rumah. Dan itu akhirnya dibawa sampai usia remaja. Karena orang tuanya tetap melarang. Dan anak itu karena udah terbiasa hidup dalam rumah, dia takut juga untuk keluar rumah. Dan rasanya juga ya gak bisa lagi bagaimana caranya bermain atau berinisiatif. Menjalin relasi dengan teman, akhirnya sendirian, terisolasi. Nah, pada usia-usia udah mulai dewasa lah, baru orang tua sadar. Wailah anak saya ini kok diam di rumah aja, baru disuruh-suruh keluar, baru disuruh main, baru disuruh bergaul. Tapi masalahnya adalah dia gak ngerti bagaimana caranya bergaul. Buat kita yang udah terbiasa bergaul, Pak Gunawan, kita itu tuh gak lagi mikir mau ngomong apa setelah mengucapkan ini perkataan. Tapi buat anak-anak yang gak bisa bersosialisasi, setiap kalimat itu menjadi pergumulan dia karena dia benar-benar gak ngerti mesti bicara apa. Dan waktu temannya mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu atau ya misalnya berguyon atau apa, dia juga benar-benar tuh gak ngerti bagaimana menimpalinya gitu. Bengong benar-benar. Nah, otomatis buat dia akhirnya bersama dengan kerumunan orang itu hal yang gak nyaman. Makanya dia makin menutup diri. Nah tapi sekali lagi ini semua dimulai dari awal tuh. Dari masa kecil Pak Gunawan. Tapi kan memang ada anak yang sejak kecil itu sulit untuk bergaul gitu Pak. Sehingga dia walaupun didorong-dorong, dimotivasi ya, tetap dia milih main di rumah. Apalagi sekarang banyak permainan untuk anak yang bisa dikerjakan sendiri di rumah gitu. Ya jadi kita memang harus mengerti kondisi anak kita masing-masing ya. Misalkan anak saya ada 3. Satu dari anak saya mirip seperti itu Pak Gunawan. Memang dia itu senang dengan bidang-bidang sains ya, eksakta. Dan akhirnya ya studinya juga bagian sains. Nah dia memang gak begitu bisa itu bergaul. Nah apa yang kami lakukan? Kami memang meminta temannya kadang-kadang mengajak dia tinggal di rumah temannya atau kami undang temannya nginep di rumah kami. Karena kami kenal orang tuanya. Memang waktu masih kecil saya sendiri kadang-kadang lihat suka lucu. Kenapa? Sebab begini. Dia dan temannya dua-duanya itu mirip. Yaitu susah bergaul. Temannya juga sama susah bergaul. Senangnya juga sama. Senangnya adalah main video games. Nah yang lucu adalah mereka misalkan nginep di rumah. Temannya nginep di rumah. Itu berdua-duaan tuh bisa bersama-sama dalam satu ruangan. Tapi gak ada pembicaraan. Karena dua-duanya main. Tapi tetap itu lebih baik daripada enggak ada sama sekali. Jadi itu yang kami lakukan. Terus sampai dia mulai besar. Nah, karena dia sudah mulai besar, kami sering bicara dengan dia. Berikan dia masukan-masukan tentang apa yang dia perlu tambahkan dalam hidupnya. Nah, karena dia sudah besar, bisa diajak bicara. Dia akhirnya mulai mengakui. Iya. Memang saya ini lemah dalam bidang pertemanan ini. Jadi dia secara sengaja atau secara terencana berusaha untuk memperbaiki kelemahannya ini. Meskipun tetap saya harus akui sampai sekarang pun keterampilannya bergaul masih tetap memang gak sama dengan teman-temannya. Dia tetap memang harus bergumul dalam hal bergaul. Nah ini adalah keunikan dari anak-anak tertentu yang memang kuat dalam bidang-bidang tertentu itu. Nah kalau dicarikan teman yang ramah gitu, yang suka ngomong, yang suka cerita. Itu berpengaruh enggak Pak pada anak Bapak tadi itu dalam hal ini? Nah dia itu memang kebetulan temannya yang dia bisa cocok adalah yang sehobi sama dia Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya temannya itu lebih berani, lebih banyak ngomong atau dan sebagainya. Tapi hobinya sama, bisa. Nah contohnya adalah waktu dia kuliah. Nah dia dapat teman kamar yang lebih bisa bergaul. Tapi sebetulnya banyak miripnya sama dia. Bidang studinya apa mirip sama dia sama gitu. Bidang-bidang sains juga. Nah sehingga dia bisa berelasi dengan temannya ini. Nah temannya itu banyak sekali menolong dia. Sehingga akhirnya dia mulai bergaul dengan teman-temannya yang lain. Jadi betul ya. Jadi kalau temannya yang bisa bergaul bersama dengan dia akan tertolong. Selain melarang anak bermain itu bisa yang Pak Paul katakan mematahkan sayap anak. Hal lain yang bisa
terjadi apa, Pak Paul? Melarang anak berbagian di dalam kegiatan yang tidak kita sukai itu adalah ya cara kita ini mematahkan sayap anak ya. Nah, ini bisa berkaitan dengan olahraga, musik atau kesukaan lainnya. Pada umumnya kita beralasan bahwa aktivitas atau minat tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Namun, alasan sesungguhnya mengapa kita melarangnya adalah karena memang kita tidak menyukai pilihannya. Sebagai contoh ya, misalnya kita menyukai piano. Mungkin saja kita melarang anak untuk belajar menabuh drum. Nah, larangan seperti ini sebetulnya memasung anak untuk mengembangkan minatnya dan ini tidak baik. Kita mesti menyadari bahwa anak bukanlah kita dan bahwa perbedaan minat bukanlah sesuatu yang salah. Jadi untuk enggak mematahkan anak, ya izinkan anak berbagian atau melakukan kegiatan yang dia sukai meskipun kita sendiri memang enggak begitu menyukainya atau ya kita anggap itu bukanlah suatu kegiatan yang terlalu penting atau apa, tapi biarkan ya supaya dia bisa mengembangkan dirinya. Tapi biasanya kan anak itu mencontoh orang tuanya, Pak Paul. Orang tuanya misalnya senang main piano dan dia lebih cepat untuk menyukai piano daripada menyukai drum gitu, Pak Paul. Nah, biasanya pada masa anak-anak kecil iya. Jadi awalnya dia akan mengikuti ya orang tuanya main apa, olahraga apa dan sebagainya. Tapi begitu dia mulai besar, di sekolah kan ada banyak kegiatan lainnya, teman-temannya mempunyai kebiasaan yang lain-lainnya. Nah, dia mungkin sekali itu mengembangkan minat, mau mencoba yang lain-lainnya, yang juga dilakukan oleh temannya di sekolah. Nah, dalam hal ini orang tua memang penting untuk bisa fleksibel. Contohnya adalah anak kami tiga-tiganya diajar piano oleh istri saya. Tapi pada akhirnya yang benar-benar main piano dan masih main piano hanya satu. Dua lagi enggak. Nah, mereka tetap masih bisa main piano tapi enggak terlalu sering main piano. Yang dua malahan akhirnya pindah haluan lebih banyak bermain gitar. Tapi ya istri saya terima enggak apa-apa gitu. Dia mau main yang lainnya. Jadi memang penting sebagai orang tua kita ya enggak mengikat anak harus seperti sama sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau itu sesuatu yang menurut kita membahayakan, bisa membahayakan anak gitu, Pak Paul. Misalnya aja balapan gitu, balapan sepeda motor atau apa gitu. Anak-anak suka itu, tetapi kita kan melihat bahaya yang bisa ditimbulkan karena kesukaannya atau hobinya itu, Pak Paul. Ya, enggak bisa enggak. Memang kita harus ya pada saat anak-anak kita masih kecil, apalagi dia masih belia, remaja atau apa, kita harus lebih berani ya. Lebih berinisiatif untuk mengatakan, enggak, ini jangan, ini bahaya buat kamu. Sebab memang ya dia mungkin saja enggak menyadari bahayanya itu. Kalau dia sudah besar, dan itu merupakan pilihan dia, tetap kita masih bisa dan boleh ya, memberikan saran, apakah kamu sungguh-sungguh mau melakukan ini, bukankah ini berbahaya buat kamu. Tapi kalau dia berkata, ya saya sudah pelajari dan saya bisa, akhirnya kita harus juga, ya terpaksa melepaskan lah meskipun kita takut ada apa-apa dengan dia. Ya karena kan semua kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Juga, Pak. Dan orang tua kan juga memikirkan hal itu. Ya, ya jadi ya kadang-kadang kita mesti bilang terus terang sama anak kita bahwa maaf memang kami nggak punya uang untuk membelikan apa yang kamu sukai itu. Jadi ya anak juga mesti menerimanya. Nah itu bukan hal yang Pak Paul katakan sebagai mematahkan sayap anak gitu, Pak Paul. Enggak, kalau memang kita enggak punya, kita itu bilang terus terang sama anak, saya kira ya anak akan bisa melihat ya, dan bisa mengakui bahwa memang yang enggak bisa kok orang tua enggak mampu. Ya udah biasanya mereka akan terima itu. Ya, seringkali itu banyak cita-cita anak itu yang tidak kesampaian, karena memang ketidakmampuan orang tua gitu, Pak Paul. Bahkan memilihkan tempat dia sekolah atau tempat dia tinggal gitu. Kan anak harus mengikuti orang tua, Pak. Ya. Padahal kemampuan orang tua ini sangat terbatas gitu. Ya. Memang udah tentu akan ada ya hal-hal yang ingin anak lakukan tapi enggak bisa karena enggak punya kemampuan untuk itu. Maka ini sedikit berbeda topiknya tapi saya perlu munculkan juga yaitu orang tua juga mesti bijaksana menempatkan anak di sekolah atau lingkungan yang sesuai dengan taraf kehidupan kita.
Kalau kita karena ya bersemangat sekali mau anak kita ini bisa mempunyai prestasi yang lebih tinggi atau apa, kita tempatkan dia di sekolah yang baik tapi juga kalangan atas, dan sedangkan kita bukan di kalangan atas, ini bisa menjadi bumerang nantinya. Kenapa? Karena si anak akan merasa tertekan sekolah di situ. Teman-temannya jauh lebih mampu dari dia secara ekonomi, main ini, ikut itu, sedangkan dia gak bisa. Nah itu menjadi tekanan buat dia. Iya. Hal yang lain yang bisa mematahkan sayap anak apa, Pak Bon? Yaitu kita mengambilkan keputusan buat anak, Pak Gunawan. Nah sudah tentu pada masa anak kecil ya, kita harus mengambilkan keputusan buat anak. Namun seiring dengan pertumbuhannya, kita mesti memberikannya lebih banyak kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Biasanya ya alasan mengapa kita terus mengambilkan keputusan baginya adalah karena kita khawatir ia akan memilih yang keliru. Nah, menurut saya daripada melindunginya dari keputusan yang salah, lebih baik bila kita mengajarkannya bagaimana mengambil keputusan. Dengan kata lain ya, kita mengajarkannya untuk memperhatikan faktor yang mesti dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan kita dapat memulai dari hal yang kecil seperti memilih mainan atau baju. Nah pada akhirnya anak akan melakukan kesalahan sih ya, gak bisa dihindari. Sebagaimana kita pun ya kadang salah memilih. Ini gak apa-apa ya, sebab ini adalah bagian dari kehidupan yang nyata. Namun selama ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan yang baik, nah kita harus belajar membiarkannya mengambil keputusan sendiri. Yang sering kali terjadi bagi orang tua adalah tidak sabar menunggu anak itu mengambil keputusan, Pak Bob. Karena kita sudah tahu mana yang seharusnya diputuskan, tapi kan prosesnya pengambilan keputusan bagi anak itu kan butuh waktu yang lebih lama daripada kita gitu, Pak Bob. Iya, jadi memang kita kadang-kadang ya pikir kita lebih tahu dan gak makan waktu, jadi bisa lebih cepat, kita ambilkan saja. Ada waktu-waktu ya gak apa-apa kita yang ambilkan, mungkin memang waktunya terdesak atau apa. Tapi kalau memang ada waktunya ya berikanlah kesempatan kepada anak. Sebagai contoh adalah ini yang terjadi pada anak saya. Anak saya ini sekarang mengajar di sekolah yang memang banyak sekali anak-anak yang bermasalah. Karena dia waktu kuliah dulu dia mendapatkan tunjangan, sehingga dia sekarang harus mengajar di sekolah yang memang bermasalah. Nah, sebetulnya sebelumnya dia masuk ke program ini, saya sudah beritahukan dia, lebih baik pikir lagi baik-baik. Ya, mungkin kamu harus melihat dulu anak-anak seperti apa itu yang akan nanti kamu ajar, sebelum kamu iakan. Tapi ya dia memilih tetap untuk ambil ini program, karena dia memikirkan secara ekonomis lebih enggak memberatkan kami orang tua. Dan memang sekarang dia kesulitan sekali. Nah, ya kami tetap bantu dia, dukung dia dalam masa kesulitannya ini. Nah, pernah sekali dua kali memang saya munculkan, saya katakan kepada dia, ini yang membuat saya dulu atau papa dulu meminta kamu untuk benar-benar mempertimbangkan secara serius. Karena ini yang papa lihat dulu, kamu akan kesulitan mengajar anak-anak yang seperti ini. Nah, jadi ya kita gak usah terus-terus ngomong begitu, enggak, saya hanya mungkin ngomong begitu sekali atau dua kali paling banyak. Selebihnya adalah memberikan dorongan kepadanya. Jadi sekali lagi, walaupun saat itu saya tahu dah, kira-kira anak saya akan kesulitan dah. Karena memang gak gampang ngadepin anak-anak yang bermasalah seperti itu. Tapi karena dia udah putuskan begitu, gak apa-apa. Nah, maunya kita, anak kita itu kita lindungi dari semua yang buruk-buruk. Tapi kadang-kadang kita harus biarkan dah, biarlah. Karena itulah caranya dia itu akhirnya bertumbuh. Biasanya yang anak itu kesulitan di dalam hal memilih sekolah atau teman hidup dan sebagainya itu, Pak Bob. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan-urusan seperti itu. Ya, jadi ya sekali lagi kita harus ingat tugas kita adalah memberitahukan, ya, mengarahkan, mengingatkan. Tapi akhirnya keputusan itu ada di tangan dia. Kita gak bisa membuatkannya buat dia. Waktu dia masih kecil, kita mesti buatkan buat dia. Ya, karena dia belum mampu untuk mengambilnya. Maka tugas kita adalah mengajarkan sebagai orang tua, sebetulnya tuh apa tuh prosedur atau cara mengambil keputusan yang baik atau yang sehat. Nah, setelah itu ya udah kita masih biarkan dia. Nah, memang prosesnya akan lewat
jatuh bangun. Ada orang tua yang gak mau itu lihat anaknya jatuh bangun, jadi semua diputuskan. Masalahnya adalah anak ini sampai kapanpun gak pernah belajar mengambil keputusan. Itu yang justru akhirnya mematahkan sayap si anak. Nah biasanya hal-hal apa yang kita mau sampaikan gitu Pak, supaya dia punya pegangan untuk mengambil keputusan itu Pak? Misalkan kita selalu meminta dia sebelum mengambil keputusan untuk benar-benar mengerti apa tuh kondisi yang harus dihadapinya. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi melihatlah segala sisi. Nah tugas kita sebagai orang tua mungkin memunculkan sisi-sisi itu. Kayak contohnya anak saya itu. Mungkin dia melihatnya dari segi, ya gak memberatkan orang tua secara ekonomi, program ini kok program yang baik, kenapa gak ambil aja. Nah tapi saya memunculkan sisi yang lainnya, yaitu kamu akan nanti mengajar anak-anak yang memang sulit dididik. Karena mereka berasal dari keluarga yang bermasalah dan sebagainya. Nah tugas kita adalah itu Pak Gunawan. Menjelaskan kondisi seterang mungkin kepada dia. Kedua, kita memang juga mesti menyadarkan kemampuannya, kesanggupannya. Jadi apapun yang diputuskan mesti didasari atas pemahaman siapakah dirinya, kesanggupannya apa. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang dia sendiri nanti gak bisa lakukan. Misalnya contoh yang lain lagi adalah kita mau juga mendapatkan pandangan dari orang lain. Jadi sebaiknya dalam pengambilan keputusan gak hanya pandangan kita yang kita dengarkan, tapi juga pandangan orang lain sehingga kita bisa membandingkannya. Nah saya pikir itu adalah 3 faktor utama dalam pengambilan keputusan Pak Gunawan. Ya. Apakah mungkin masih ada hal lain Pak Paul yang bisa tindakan orang tua yang bisa mematahkan sayap anak ini Pak Paul? Yang keempat dan terakhir adalah menakut-nakutinya dengan selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Ya, memang benar ya bahwa kita ini kan hidup dalam dunia yang tidak selalu aman ya. Dan bahwa orang di sekitar kita tidaklah semua baik. Itu betul. Namun kita mesti berhati-hati ya agar tidak menanamkan pada diri anak sebuah gambar dunia yang kelam, yang gelap. Kita harus menyajikan kepada anak kondisi dunia yang real. Yaitu ada keburukan, namun ada pula kebaikannya. Jadi bukan saja kita berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang baik, kita pun mesti berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang jahat. Melalui penjelasan seperti ini, barulah anak dapat membangun sebuah perspektif yang berimbang terhadap kehidupan. Jadi sebuah gambar tentang kehidupan yang gelap dan menakutkan, gak bisa enggak ya akan membuat anak hidup dalam kecemasan. Dia akhirnya membangun sebuah zona aman dan selalu takut untuk keluar dari zona aman ini. Pada akhirnya, ia hanya akan mempercayai segelintir orang yang dianggapnya layak dipercaya. Nah, dia pun akhirnya akan ya memangkas pertumbuhan jiwanya karena dia tidak berani mengeksplorasi dan mengembangkan minatnya. Jadi hati-hati ya dengan omongan-omongan kita yang memang ya mengingatkan anak supaya berhati-hati, tapi akhirnya kita benar-benar menyajikan sebuah dunia yang terlalu menakutkan buat anak. Ya rupanya hal ini juga disadari oleh banyak orang tua. Sehingga ada orang tua yang mengatakan, saya ini tidak nakut-nakuti kamu loh. Tapi sebenarnya, nah ini tapi ini lalu ceritanya itu menakut-nakuti gitu Pak Paul. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Ya jadi orang tua yang biasanya menakut-nakuti anak adalah memang orang tua yang penuh ketakutan Pak Gunawan. Jadi dia ketakutan, jadi dia menularkan ketakutannya itu kepada orang di sekitarnya, dalam hal ini anaknya. Nah kita mesti sadarkan diri kita kalau kita seperti itu bahwa ya kita lah yang punya masalah dengan ketakutan itu. Nah kita sebaiknya tidak menularkannya, sebab kita kan sendiri juga tahu bahwa akhirnya kita ini gak bisa hidup optimal karena kita dirundung ketakutan. Gak berani lakukan ini dan itu. Nah apakah kita mau anak kita seperti kita? Kalau kita berkata, ya gak mau, kita mau anak kita ya lain dari kita. Nah sebaiknya ya kita juga jagalah. Jangan ya terlalu sering-sering memberikan komentar negatif tentang hidup ini. Nah sebaliknya kalau kita tidak mau mengingatkan, anak ini kurang waspada gitu Pak Paul. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua. Maka penting kita mengerti anak kita Pak Gunawan. Ada anak yang memang ini ya sembarangan. Nggak memikirkan risiko. Nah, untuk anak-anak seperti itu, orang tua mesti sering-sering mengingatkan. Tapi ada anak yang nggak begitu. Dia berpikir panjang, dia udah berhati-hati.
Nah, kepada anak-anak yang seperti ini, kita yang enggak perlu sering-seringlah memberikan peringatan kepadanya. Nah, selama kita bisa tahu anak kita seperti apa dan menyesuaikannya, saya kira ya itu baik ya. Jadi bagaimana kalau kita mau mengingatkan anak kita supaya dia lebih berhati-hati, waspada terhadap lingkungannya gitu Pak Bos? Jadi kita selalu katakan dua sisi itu Pak Gunawan. Bahwa ada yang jahat tapi ada yang baik. Ada orang yang menipu kita tapi ada orang yang begitu layak dipercaya dan benar-benar ya dia gak akan berbuat curang. Dan kita bisa berikan contoh-contoh kepada anak kita. Dan kalau kita memang bisa memberikan tanda-tanda yang lebih spesifik, nah sampaikanlah. Misalnya kita berkata, ya kamu perlu berhati-hati ya dengan orang yang belum mau apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan. Nah, hati-hati itu. Sebab biasanya kalau orang yang belum apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Tapi kalau orang itu ngomong apa adanya, gak menjanjikan apa-apa, lebih realistik, nah justru itu yang kamu perlu dengarkan. Jadi bagikanlah apa-apa yang telah kita pelajari itu dalam hidup, hikmat-hikmat yang kita telah peroleh dalam hidup, supaya anak mengerti ya bagaimana menghadapi hidup, tapi dengan gambar yang lebih realistik, gak sampai terlalu buruk. Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita semua tentang hal ini? Mazmur 135 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Jadi kita serahkanlah anak kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih aman selain dari hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan firman Tuhan ini pasti sangat menguatkan kita semua. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mematahkan sayap anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.